Hai, assalamualaikum semua. Hari ni Aini nak bawa korang jalan-jalan di Uptown Seri Alam. Jom ikut Aini. Okey, inilah dia Uptown Seri Alam. Kak kita orang selalu makan kat sini. Makanan kat sini semuanya sedap-sedap. Harga pun murah. Okey, ini adalah kedai western. Dia ada jual macam-macam makanan. Ini pula masakan panas. Okey, kat sini harga dia pun murah-murah. Kita orang selalu makan kat kedai ni. Ha, korang tengoklah harga dia. Murah kan? Ha, korang tengok tu. Ada pelbagai menu. Okey, selalu kita orang beli nasi putih dan juga tom yum campur ataupun paprik ayam. Okey, kat sini pula adalah kedai minuman. Kat sini ada satu je kedai minuman. Ada jual ais kepal, macam-macam ada topping dia. Dan juga ada macam-macam jual air. Ha, korang tengoklah tu. Seronok kan dekat Uptown Seri Alam, korang boleh menikmati makanan dekat sini. Okey, inilah suasana pada waktu malam. Ha, air pun dah sampai. Okey. Okey, kita orang order air dua saja. Satu teh o panas dan juga ais kepal bertopingkan Oreo. Satu untuk air ni dengan Saleh. Teh o panas ni untuk abah. Okey, jom kita cuba ais kepal bertopingkan Oreo. Sedap tak guys? Korang kena cuba. Harga dia sekarang ni adalah RM6. Dulu harga dia RM5 sahaja. Wah, sedapnya. Korang kena cuba tau kalau datang kat Uptown Seri Alam. Okey, ini adalah nasi goreng chicken chop. Harga dia cuma RM9 sahaja guys. Murah kan? Ha, menu makanan yang kita orang pesan dah sampai. Okey, kita orang pesan yang ini ha, tom yum campur nasi putih 2 dan juga telur dadar. Okey, harga untuk kesemua makanan kita orang pesan ni, nasi putih 2, tom yum campur juga telur dadar, harga dia hanya RM15 saja guys. Murah sangat. Okey, jumpa makan guys. Okey, kita makan tom yum panas-panas ni memang sedap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah habis makan nasi, tiba-tiba perut air ni pun terasa lapar. So air ni order lagi kentang cheesy. Inilah dia. Sahajalah untuk video kali ini, air ni bawa korang jalan-jalan di Uptown Seri Alam. Jumpa di next video. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.